Hai, welcome back to The Jalan-Jalan. Sebelum kalian menonton video ini, subscribe dulu ya guys. Like and comment. Terima kasih. Enjoy The Jalan-Jalan. Welcome back to The Jalan-Jalan. Di video kali ini The Jalan-Jalan lagi jalan-jalan di sini, guys. Sini. Jadi tuh di sini kita mau ada lomba ya, guys. Lomba melukis ya, melukis apa? Melukis tong. Ikuti terus ya The Jalan-Jalan. Yuk. Nah, ini dia, guys. Tempatnya itu di dalam area Perum Tapos Residen, guys. Jadi hari ini tuh ada lomba melukis dan melukisnya itu melukis tong, guys. Jadi tongnya ini nanti setelah dilukis akan dipakai untuk tanaman hias seperti itu untuk di gang gitu, guys. Jadi langsung aja simak keseruannya kayak gimana ya, teman-teman. Dan jangan lupa, jangan di skip ya videonya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi di dalamnya. Oke, ini untuk areanya indah banget ya, guys. Dan langitnya juga hari ini sangat cerah. Nah, sambil kita nunggu lombanya dimulai, guys, kita lihat-lihat yuk di sini tuh apa aja sih. Jadi di sini tuh ada pameran, bukan pameran sih, guys. Jadi tuh ini barang-barang antik ya, seperti itu. Ini ada bajai, guys, lucu banget ada bajai di sini. Ini sih nggak tahu ini nyala atau enggak ya. Dan ini juga ada mobil-mobil jeep gitu. Bagus bagus ya, guys, ya jeepnya nih. Dan ini seru juga sih, guys, kalau dipakai untuk tempat ngopi gitu ya. Dan ini ada motor apa ini, guys? Aku sih kurang tahu ini apa, guys, tapi motornya unik banget ya. Lucu sih, guys, kalau buat foto-foto ya, kayak selfie-selfie gitu. Tuh enak, ada balkonnya juga, guys. Balkon di atas untuk santai-santai, jadi menikmati. Dan ini, guys, yang di atas balkon itu suasananya seperti ini. Langitnya cerah banget, guys. Ya Allah, ciptaan Tuhan yang paling indah ya, guys, ya. Kita harus mensyukuri banget, guys. Dan ini dia, jadi balkon itu seperti... Ini dia, guys, acaranya sudah mau mulai. Nah, ini dia, guys, tong yang saya bilang tadi, ini yang mau nanti dilukis, guys. Nih, tong-tongnya gede sih, jadi satu orang itu bisa 2 atau 3 orang sih. Dan ini tongnya ini dilukis nanti sama anak-anak, jadi ada usia balita sampai usia dewasa juga ada loh untuk mengikuti lomba ini, guys. Nah, lombanya sudah dimulai, guys. Dan ini dia, anak-anak lagi seru banget menghias atau melukis tongnya ya. Tuh, ada gambar hati, ada gambar orang ya. Lucu banget, guys.
ini mengasah kreativitas untuk anak-anak juga loh guys, kalau kegiatan ini. Daripada main gadget, mending mengadakan lomba seperti ini guys. Jadi ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan bagi orang dewasa juga untuk menghilangkan jenuh. Oke, tuh lucu ya guys ya. Anak-anak ini kreativitasnya tanpa batas, jadi dia menggambar sesuka hatinya. Dan ini tetap kita memakai protokol kesehatan ya guys, dan memakai masker. Dan ini untuk menggambar tembok guys, jadi seperti graffiti gitu. Jadi teman-teman yang dewasa bisa menggambar tembok ini guys, jadi boleh bermacam-macam gambar, pokoknya sesuai kreativitas teman-teman itu. Dan langitnya cerah banget guys, kita lihat gambarnya. Ini butuh ketelitian banget guys, lihat hati-hati banget gambarnya. Oh,
Terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. The Jalan-Jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.